Di situ kita akan lihat akan ada kebebasan di dalam jiwa kita, dan mari kita menjadi orang-orang yang seperti Daud. Puji nama Tuhan. Saya percaya kekuatan kita yang terbesar adalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Seorang Daud, dia mengalami banyak peperangan di dalam hidupnya. Dia menghadapi Absalom anaknya. Dia menghadapi Filistin. Dia menghadapi orang Goliat. Dia menghadapi pasukan-pasukan yang menyerang dia dari berbagai arah. Tetapi dia menjadi orang yang kuat ketika dia tahu ada tempat yang terbaik ketika dia terluka dan dia membutuhkan pertolongan. Yaitu di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, firman berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kalau Anda ada di dalam tekanan, Anda ada di dalam kekecewaan, Anda ada di dalam tekanan yang begitu kuat, mari datang kepada rumah Tuhan. Di situ kita akan lihat akan ada kebebasan di dalam jiwa kita, dan mari kita menjadi orang-orang yang seperti Daud. Tidak pernah kalah dari keadaan, tapi Dialah yang mengubah keadaan. Tuhan Yesus memberkati.